Sabtu 19 Maret 2022, pemeliharaan jalan di ruas tol Jakarta Cikampek arah Jakarta masih dilakukan di kilometer 11, sehingga arus lalu lintas tersendat. Tidak ada penutupan jalan. Petugas patroli jalan raya mengimbau dan mengarahkan para pengguna jalan. Kepadatan terjadi akibat penyempitan jalur di sekitar area perbaikan jalan hingga tersisa 3 lajur yang dapat dilalui kendaraan. PT Jasa Marga memelihara jalan di 3 titik tol Jakarta Cikampek, yaitu di kilometer 24, kilometer 35 sampai 36 arah Cikampek, serta kilometer 11 arah Jakarta.